Hati-hati ke tempatnya. Si bapak di pulang itu pijak kaca lampunya. وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا Kelangsungan hidup kita bergantung sepenuhnya kepada deria ini. Namun, kadangkala mata boleh menimbulkan tanda tanya apabila berlaku sesuatu yang tidak logik di akal fikiran kita. Ketika itu, J merupakan seorang ibu muda yang dikurniakan cahaya mata, seorang anak perempuan yang masih kecil diberikannya dengan nama Bibi. J yang baru memulakan kehidupannya sebagai seorang kerani sekolah, tinggal di flat di tingkat 2 yang berdekatan dengan tangki air sama seperti Puan R, tetapi di blok yang bertentangan. Suaminya selalu tidak ada di rumah kerana pekerjaannya sebagai polis dan ditempatkan di daerah yang lain. Oleh sebab itu, J membawa sekali ibunya untuk tinggal bersama bagi menemani dan membantu menjaga anaknya ketika dia turun bekerja. Pada hari pertama mendiami rumahnya itu, keadaan normal dan rutin harian sebuah keluarga dijalankan seperti biasa. Hari demi hari mendiami rumah tersebut, J menyedari terdapat perubahan pada anak perempuannya, Bibi. Pada suatu hari, ketika J sedang khusyuk menonton TV di ruang tamu rumahnya, Bibi yang duduk bersebelahan tiba-tiba berkata, "Mami, mami, ada orang duduk kat situ," sambil menunjukkan tangannya ke arah kerusi yang kosong di hadapan mereka. J berkata, "Hey, jangan main-main," sambil menunjukkan isyarat diam pada anaknya. Tidak habis di situ, Bibi juga selalu bercakap seorang diri seperti ada orang yang sedang berborak dengannya. Perkara itu hanya berlaku sekiranya mereka berada di rumah sahaja. Sekiranya Jay melihat keadaan itu, dia akan menutup mulut anaknya dengan tangan sambil melarangnya daripada terus berkata-kata. Mak J juga sering merasa tidak sedap hati ketika duduk seorang diri di rumah tersebut, seperti ada orang sedang memerhatikannya. J sendiri pernah terlihat seperti bayang-bayang hitam melimpas, tetapi meyakinkan dirinya yang itu adalah mainan perasaan. Walaupun jauh di sudut hatinya, dia berasa tidak tenteram. Persoalannya, siapakah kawan imajinasi anaknya itu? Siapa lagi yang tinggal dengan mereka bertiga di rumah tersebut? J
Jay memikirkan sesuatu perlu dibuat untuk memperbetulkan keadaan itu. Dia meminta bantuan daripada seorang padri dengan harapan memulihkan keadaan di rumahnya. Padri yang ceria pada awalnya menjadi muram dan kurang berkata-kata sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam rumah Jay. Walaupun semua upacara cleansing sudah selesai dan dijamu dengan hidangan ringan, padri itu kelihatan tergesa-gesa dan kurang berkomunikasi dengan Jay. Keadaan itu kekal walaupun saat-saat padri itu meninggalkan rumah Jay. Jay memikirkan mungkin padri itu berasa kekok dan ada urusan yang mendesak selepas itu. Keadaan mula berasa pulih sehinggalah Jay dan keluarganya melupakan terus apa yang pernah dialami mereka. Adakah rakan imajinasi Bibi hilang dari rumah itu? Pada petang itu, Jay didatangi saudaranya yang tak lain tak bukan keluarga abangnya sendiri. Abang Jay dan istrinya dikurniakan bayi lelaki dan seorang anak perempuan yang hampir sebaya dengan Bibi, Lisa. Seperti kebiasaannya, Jay akan berborak dengan tetamunya di ruang tamu sambil menikmati hidangan yang dia sediakan. Bibi dan Lisa pula, seperti anak-anak kecil yang lain, terujah bila bersama dan bermain kejar-mengejar di serata pelusuk rumah. Jay yang sedang khusyuk berborak rasa terganggu dengan bunyi yang dihasilkan anak-anak kecil itu. Dia sebagai ibu melaksanakan tugasnya secara spontan dengan mula menegur dengan suaranya. Bibi, Lisa, cukuplah tu bermain. Namun teguran itu tidak diindahkan. Begitu juga dengan amaran yang seterusnya. Bibi dan Lisa tidak mengalah. Jay yang semakin bilang kesabaran mula mengejar Lisa yang kelihatan mengejar anaknya dari belakang. Dia merasakan hampir berjaya memegang Lisa, namun hanya angin dalam genggamannya. Dari ruang tamu ke dapur, sehinggalah ke bahagian tandas dan ke bilik mandi. Jay terus mengejar dan dalam kekalutan itu, Lisa hilang dari garis penglihatannya. Sambil tercungap-cungap, Jay mula memanggil Lisa. Lisa? Lisa? Tiada sahutan. Jay menoleh pandangan ke tandas. Tiada. Kemudian, matanya melirik ke bilik mandi. Kelihatan, Lisa berada di situ sedang menoleh ke arahnya. Namun, mukanya kelihatan pucat. Dalam kelegaan menjumpai apa yang dicari dan kekalutan untuk mendapatkan Lisa, Jay melangkah masuk ke dalam bilik mandi. Sibuk mengatur langkah ke arah bilik mandi yang licin dan dalam sekelip mata, Lisa hilang dari pandangan. Jay berasa hairan. Dia kemudian memanggil Lisa semula. Adegan yang sama berulang kembali. Lisa! 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 Suaranya yang kuat itu menyebabkan maknya yang sedang menjaga anak abang keluar dari bilik tidur. Maknya bertanya kepada Jay, "Dah kenapa kamu ni, Jay? Terjerit-jerit." Jay yang geram menjawab, "Saya cari Lisa, Mak. Tadi saya kejar Lisa sampai sini."
Mak J dengan muka hairan menjawab, "Apa yang kamu merepek ni, J? Lisa dari tadi main dengan anak kamu ke dalam bilik tidur dengan Mak." J segera melangkahkan kakinya ke bilik tidur untuk mendapatkan kepastian. Kelihatan Lisa tengah kusyuk bermain pukul-memukul bantal dengan anaknya Bibi. J meneguk air mata. Dalam fikirannya, siapalah budak kecil yang dikejarnya sehingga ke bilik mandi sebentar tadi? Siapa yang bermain kejar-mengejar dalam rumah? Betulkah itu Lisa dan anaknya? Ia terkingat-kingat. Dia kemudian kembali melayan tetamunya semula dan berlagak seperti tiada apa-apa yang pelik berlaku. Tetapi jauh di sudut fikirannya, dia masih memikirkan persoalan yang dia sendiri tidak menemukan jawapannya sehingga kini. Adakah itu kawan imajinasi Bibi yang kini mula menampakkan dirinya setelah mendapat ancaman daripada upacara cleansing atau membersihkan yang dijalankan oleh padri di rumah J? Jiran J yang tinggal di bawah tingkat rumahnya juga, yang merupakan keluarga Cegu, pernah memberitahu J, yang walaupun seisi keluarga J tidak berada di rumah, bunyi kerusi dan bunyi tapak kaki berjalan sering terdengar. Tidak ketinggalan juga seperti ada bunyi barang yang terjatuh. Setelah ahli keluarga J menjadi semakin ramai dan tambahan pula ayahnya yang sudah berpencen tinggal bersamanya, keadaan rumah J mula beransur pulih. Sekarang J mula berasa tenteram bersama ahli keluarganya dan mendekatkan diri lagi dengan agama yang dianutinya. Walaupun begitu, soalan di mana Lisa akan terus bersemadi jauh di sudut hatinya. Ini adalah kuartus yang berada berdekatan dengan tangki air. Bilik ini sudah lama tidak diduduki orang. Kalau kita tengok, ini adalah ruangan bilik tidur. Yang ini adalah bilik ruang tamu. Okay. Ini adalah tandas. Bilik mandi. Saya tak tahu berapa lama bilik ini sudah tidak didiami orang. Ini lagi bilik tidur. Terlalu banyak ruangan dekat tempat ni. Ini katil.
Tuan rasa baru ni cantik lagi. Pasti bila tidur suatu ketika dahulu. Bocor titisan air. Bagaimana cantik dia hari. Allah. Siling ni terlalu teruk. Ni dapur. Tempat untuk memasak. Ini sinki. Dah tak ada kepala pipe dah. Lebih baik saya keluar daripada tempat ni sekarang.